Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan memindahkan koloni Apis rana atau pewenduan yang bertempat di gerudukan yang kita pasang sekitar 5 bulan yang lalu. Nah, aku itu gerudukannya di situ, bro. Foto kotaknya zaman dulu. Oh, lama nggak dicek sekali dicek. Seperti hutan rimbun. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak semutnya, bro. Semut, bro. Semut geramang. Ini dia jebakan kita. Lama tak dicek, sekali dicek. Banyak semut. Kita boyong dulu, bro. Ini dia, bosku, penampakan gerudukan yang saya pasang 5 bulan yang lalu. Sepertinya sudah full dan juga banyak semut, bro. Wow, sisir sarang nampak kelihatan. Tidak usah lama-lama, bosku. Kita buka sambil kita asapi. Bismillahirrahmanirrahim. Lapuk, bro. Kita persiapkan kotak, bro. Langsung kita buka pelan-pelan, bro. Bismillahirrahmanirrahim. Mantul, bro. Yan, mantep tenan, bro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sudah nampak. Wah. Mantap tenan, bro. Seperti inilah di dalam gerodok. Lama tidak dicek, bro. Sekali dicek, mantul sisirannya. Langsung kita eksekusi, bro. Gak pakai lama. Tuh, ada madu kari, bro. Langsung kita sokok, bro.
Bro, alhamdulillah ada enak materi, Bro. Potong materi, Bro. Langsung kita ikat saja, Bro. Jangan lupa subscribe, Bro. Dan juga bunyikan lonceng, Bro. Agar tidak ketinggalan video terbaru seputaran apis cerana, Bro. Dan juga apis dursata, trigona, dan vegetasi lebah. Yang mau belajar tentang tawon, mari belajar bareng-bareng, Bro. Lanjut ke sisir kedua, bosku. Bro, alhamdulillah. Batas madu, Bro. Alhamdulillah. Kesorean, Bro, ini tadi pulang kerja ngecek, alhamdulillah ada. Kalau nggak diambil, banyak semutnya, Bro, semindat. Sisir kedua, Bro. Kita jeda dulu, Bro. Kita sholat maghrib dulu. Selamat bagi yang menjalankan. Sementara kita taruh di sini dulu, Bro. Kita tinggal sholat dulu, Bro. Kita rubuti dulu, Bro. Kalau hujan biar aman.